Hello guys, 大家好，今天如何？ Hari ini saya mau menerangkan latihan bab 4 yang Tuesday. Bagian pertama, saya kalian dipersilakan untuk menyalin huruf ini. 把这这些字在这个六个当中写起来， ya, ditulis di 6 kotak ini. Ini saya tidak bahas. Bagian 2 juga tidak dibahas. Untuk bagian 3, saya hanya bahas jumlah goresannya. Yang sebelah sininya, 左边跟右边的. Mohon maaf, saya agak kesulitan nulis di Microsoft Word. Oke, bagian 3. Nomor 1. Nuan itu hurufnya ada, goresannya ada 13 goresan. Ini huruf kiri kanan, kalian tinggal tulis sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Kalau ada tiga, jian, jian kang de jian, yu shi hua, itu adalah 左右字. Jadi, ni men jian, 左边是这个人字旁，旁边，右边的是这个jian，好吗？好，第三。第三康，康总共有11画。好，外面 ini yang di luar， ini yang luar itu yang ininya， 点，横，撇， nah, ini ya bagian sininya。Nah， 里面 dalamnya itu yang di dalamnya ini。Oke， nomor 4， nomor 4 P， itu tulisannya goresannya ada 10。Sebelah kiri yang sebelah sini, kanannya sebelah sini, ya. Oke, yang kelima, sai, totalnya ada 10 goresan. Ini huruf kiri kanan, 左边是这个日，右边这个是这个西。Oke, 好的。第六，提，提，总共有七画。左边是人，右边是本，ya, kirinya orang, sebelah kanannya huruf ini. Oke, sekarang nomor 4. Oke, ini saya langsung aja tulis ya hurufnya di sini. Di seti, di al, di san, di si, di u, di liu, di qi, di pa, sama. Hap, di jian, jian.第二，福。第三，付，付钱。第四，康。第五，照，照太阳。第六，晒。第七，处。第八，熟。熟。Oke, di sini. Yap. Ini dua sama ya. Ini yang bilang ini. Oke. Yang berikutnya nomor 5. Ini nanti kalian baca ya. Ini bacanya sama, tapi hurufnya berbeda. Oke, saya akan bacakan dulu. Chu. Chu. Oke, kalau saya langsung aja ya. Bagian 5. Oh, cece, hui ta. Oke. Tiu. Bufen. Hau. Di ti. Chu. Semua chu ne? Hau chu. Hau chu. Benefit. Keuntungan. Oke. Yang keduanya, cuci. Ya, jadi nadanya agak sedikit berbeda. Keluar. Oke, nomor 2. Ke sebelah kanan. Xin ku. Capek. Kemudian yang berikutnya. Sebentar. Xie xin, xin. Xie xin.
menulis surat. Oke. Yang nomor tiga, Sule sudah matang. Yang bawahnya, Su Suye pohon dan daun ya, pohon daun. Oke, nomor 4, ifu baju pakaian, fuqian bayar. Oke, nomor 5, peizi selimut. Next, Mei. Oh ya, untuk bagian ini kalian boleh menjawab tidak sama dengan saya. Jadi kalian boleh memiliki jawaban yang lain, ya. Tidak harus sama dengan saya. Adik perempuan. Perempuan. Oke, Tilio. Cihoige. Nuan. Nuan yang. Hangat. Kemudian man, uman. Uman ini ada dua arti. Salah satu ya, arti yang pertama tidak penuh. Maaf untuk yang hari Senin, ini agak salah. Nuan yang. Yang ini ya. Ya, balik lagi ke latihan hari Selasa. Oke, latihannya sampai nomor 7. Oh, maaf, masih ada. Ya, ini nomor 6 ya. Rabu. Ya, terlanjut. Bagian 5. Ya, oke. Yuk, yang berikutnya. Bagian 6. Ini saya langsung jawab saja. Betul, checklist, salah, cross. 太阳的好处很寻常. Kalian tulis ya. Manfaat dari matahari sangat biasa. Salah. Harusnya 不寻常. Tidak biasa, tapi luar biasa ya. Tidak biasa, jadi luar ini salah ya. Wrong. Oke, number 2. 太阳不晒 潮不利. Correct, right? 太阳不晒 国才疏. Wrong. 应该是 不, 国不熟. 晒过太阳 身上暖洋洋. OK, 可以. 对. Correct. 被子也要晒太阳. 对. Correct. 常晒太阳 不健康. Wrong. 才健康 baru sehat. Sering berjemur di matahari baru sehat. Oke, yang terakhir nomor 7. Ini ditanya ya, construct the sentence with pu. Pu itu no. Ya, justru pu tidak. Oke. Dia nanya taiyang pu sai chao lü ma? Matahari tidak bersinar. Matahari tidak bersinar. Chao lü ma? Rumputnya hijau enggak? Oke, jawabannya. Taiyang pu sai chao pu lü.
潮，不绿，绿，潮不绿。OK， 呀 ，matahari tidak bersinar， rumput tidak hijau。Nomor dua， 太阳不晒，苗长吗 ？bibit tumbuh nggak？ OK， 答案呢？太阳不晒，苗不长，苗不长。OK， 第三个，太阳不晒，果熟吗？buah-buahan matang nggak？jawabannya gua pusu， gua pusu。 Oke， nomor 4， 太阳 pusai， 花 siang ma， 太阳 pusai， 花 pusiang。 Oke， nomor 5， 太阳 pusai， 身体 健康 ma， 太阳 pusai，matahari tidak bersinar， 身体 不 健康 康。 OK， ya， OK， selesai ya， ini latihan untuk hari Selasa， Tuesday， 星期二。 好， 谢谢大家， 再见。